Oke, kembali lagi di kelas arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi dan arsitektur komputer. Ya, atau apalah ya. Arsikom. Kali ini kita akan belajar tentang yang namanya komputer aritmatika. Nah, dan kita akan mulai dengan perkenalan tentang aritmatika dan logic unit, ya. Jadi aritmatika dan logic unit ini adalah bagian yang melakukan kalkulasi atau perhitungan atau komputasi dari komputer begitu. Jadi ini adalah bagian dari otaknya komputer kayak begitu. Nah, ALU atau arithmetic and logic unit ini adalah bagian dari komputer yang secara nyata melakukan perhitungan aritmatika dan logikal terhadap data. Jadi dia melakukan operasi aritmatik dan operasi logik atau logika terhadap data. Jadi semua elemen-elemen yang ada di dalam sistem komputer ya, kayak misalkan control unit, register, memori, dan input-output itu semua dia membawa data ke dalam si ALU ini, kemudian data tersebut diproses dan mereka akan mendapatkan result atau hasil dari proses tersebut. Nah, jadi pada bab sekarang ini kita akan membahas otaknya atau esensi atau pusatnya dari komputer itu. Nah, maka itulah yang kita sebut dengan arithmetic and logic unit atau ALU. Ya. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui bahwa ALU ini dia menghandle atau memuat atau mengoperasikan integer ya atau angka bilangan bulat ya. Dan bisa juga melakukan operasi terhadap floating point atau real number atau angka bilangan real ya, 1,1, 0,1 dan seterusnya, bilangan desimal ya. Dan dia bisa saja memiliki FPU yang berbeda ya. Ada math coprocessor yang melakukan proses matematika ya. Dan dia bisa saja berada pada chip yang terpisah gitu ya. Jadi ALU ini dia adalah komponen elektronik pada komputer yang berbasis digital logic yang sederhana ya, dan dia bisa menyimpan digit binary digit dan juga melakukan boolean operasi logika boolean yang sederhana ya. Jadi data yang akan di masukkan atau dikirimkan kepada si ALU ini dia disimpan di dalam register. Nah, kemudian diproses di ALU, setelah itu hasil dari operasinya itu akan dikembalikan ke dalam register. Nah, itu. Nah, ALU juga bisa melakukan set flag sebagai hasil dari operasi ya. Contohnya ada yang namanya overflow flag ya. Ketika overflow flag ini diset sama dengan 1, maka hasil dari komputasi ini dia melebihi panjang dari register yang disimpan. Berarti hasil komputasinya ini terlalu besar kayak gitu. Nah, hasil dari flag ini atau flag values ini dia disimpan di dalam register yang ada di dalam prosesor ya. Dan control unit dia menyediakan signal atau sinyal yang mengontrol operasi dari ALU ini, dan perpindahan data ke dalam ALU atau keluar ALU itu semua dikendalikan oleh control unit. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar dari ALU ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada control unit mengirim sinyal, kemudian register mengirim data,
dan outputnya adalah data ke register dan juga flag ya. Flag ini apakah proses yang dilakukan itu berhasil apa tidak kayak gitu. Nah, kemudian yang mau kita bahas selanjutnya adalah integer representation ya. Dalam sistem angka binari ya, semua angka itu hanya bisa direpresentasikan dengan digit 0 dan 1 ya. Misalkan ada angka positif 40, ada angka positif 41 ya, dia disimpan di dalam numbering system binary dengan representasi berikut ini 00101001 ya. Kayak saya asumsikan Anda sudah paham cara mengkonversi bilangan seperti ini ke bilangan binary, bilangan persepuluhan ke bilangan binary ya. Nah, jadi semua data di dalam ALU tadi yang memuat integer itu disimpan dalam bentuk binary dan tidak ada tanda minus, tidak ada koma, kemudian ada sign magnitude dan ada two complements ya. Nah, jadi yang namanya sign magnitude itu ada beberapa alternatif alternatif tradisional yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan negatif ya, dan juga seperti halnya bilangan positif ya. Semua itu dia involve atau memasuk dia saat ya memuat ya dengan cara memberikan angka tambahan di ujung dari birangan binary tersebut ya. Nah, oh ya, ini ada contohnya ya. Jadi merepresentasikan bilangan positif dan negatif bisa saja dengan menggunakan yang paling kiri sini, negatif ya. Misalkan 18. Bentuk binary dari 18 adalah seperti ini 000100010. Sedangkan ketika kita mau merepresentasikan negatif 18 min 18, maka kita tambahkan 1 di depannya ya. Digit yang paling kiri itu menunjukkan bahwa dia adalah positif atau negatif. Oke. Nah, cuma permasalahan yang muncul adalah kita harus mengconsider atau mempertimbangkan apakah sign and magnitude, apakah kita perlu memasukkan sign magnitude ini ke dalam aritmetik apa tidak. Karena kalau misalkan Anda konversi menggunakan metode yang sudah Anda pelajari, tentu 100100010 ini menghasilkan nilai yang berbeda ya. Dan juga akan ada dua representasi dari nilai 0, yaitu plus 0 dan minus 0 ya, kayak gitu. Kalau misalkan kita punya binary 0 terus kita tambahkan 1 di depan jadi 10, apakah itu minus 0 atau plus 0? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian ada konsep yang perlu Anda tahu juga, yang perlu Anda pahami, namanya two complements representation. Nah, jadi sama seperti sign magnitude ya, two complements representation ini dia menggunakan digit yang paling signifikan sebagai tanda kayak gitu, dengan cara membuat dengan cara memudahkan untuk mengetes apakah bilangan tersebut integer tersebut dia positif atau negatif. Hanya saja perbedaannya antara two complements dengan sign magnitude ini, two complements ini perbedaannya terletak pada cara mereka merepresentasikan bits-bits yang lain kayak begitu. Kayak misalkan ketika saya mau merepresentasikan 3 seperti biasa ya, 11 2 10 1 0001 0 sama dengan 0. Kalau minus 1 maka 1 semua. Kalau minus 2 maka 0. Gitu ya. Jadi yang angka 0 ini diganti dengan angka 1 kayak gitu.
posisinya di Bali. Nah, keuntungannya ada satu representasi dari angka 0, yaitu 0000 tadi. Nah, kemudian bisa melakukan proses aritmatik dengan mudah. Bisa Anda lihat nanti ya. Dan juga untuk mengkonvert ke suatu bilangan menjadi negatif itu lebih mudah ya. Misalkan 3 ya. 3 itu 0001. Nah, kalau misalkan kita negasikan maka hasil 00011. Kalau kita negasikan maka hasilnya 11100 begitu ya. Kemudian kita tambahkan 1 di belakangnya. 1. Ya. Oke, next. Nah, ada juga kasus negation spesial ya. Tapi kita langkahi dulu bagian ini. Nah, coba kita lihat range angkanya. Ya. 8 bit, 2 complements. 127. Berarti binary-nya 0111111 sama dengan atau sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 1. Oke. Kalau misalkan minus 2,8 gimana? Minus 128. Nah. Kalau 128 kan binary-nya 1000 ya. Atau sama saja kayak minus 2 pangkat 7. Ya, gitu. Ya. Karena yang ini akan jadi 0 dan semuanya akan jadi 1. Nah, kemudian juga bagaimana cara mengkonversi antar panjangnya ya, kayak gitu. Misalkan ada angka positif dengan angka depan 0 yang banyak. Kayak contohnya misalkan angka 18 ya. Binary-nya kan 0001010 ya. Bagaimana kalau misalkan kita tambah 0 banyak di depan kan tidak masalah ya. Kalau misalkan angkanya positif. Nah, sekarang kalau misalkan angkanya negatif bagaimana? Berarti kan kalau negatif 18 ini 1 ya. Kita tambahkan 1 di depan ya. 1 0000 ini kita ganti dengan 1 di depan maka jadi minus 18. Nah, tapi angka kedepannya ini kita harus jadikan 1 juga. Nah, sekarang kita mau bahas tentang penjumlahan dan pengurangan ya dengan aritmet dengan bila binary number atau angka biner ini. Nah, jadi kita akan bahas tentang penjumlahan binary yang normal, kemudian monitor sign bit overflow dan juga cara pengurangannya ya. Misalkan kita mengambil dua komplement dari substahen dan menambahkan kepada min n ya. Kayak begitu. Misalkan kalau kita mau melakukan a kurang b, maka kita tidak kurangkan secara langsung, tapi yang kita lakukan adalah A ditambah min B, kayak gitu. Jadi, proses yang kita lakukan sebenarnya adalah hanyalah penjumlahan, ya. Ketika ada pengurangan, maka angka yang akan dikurangi itulah yang harus kita konversikan. Nah, jadi cara hardware melakukan penjumlahan dan pengurangan adalah seperti di gambar berikut ini, ya.
Gambar 96. Jadi ini adalah blok diagram dari penjumlahan dan pengurangan dari sisi hardware-nya. Silahkan Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi gambar 96 ini menunjukkan bahwa jalur data ya dan hardware elements yang bisa yang harus dibutuhkan untuk melakukan proses penjumlahan dan pengurangan ya. Kita butuh B register, A register, complementer, SW. SW ini switch, kemudian ada overflow bit dan juga harus ada adder ya. Jadi elemen pusatnya ini adalah binary addernya ini. Ini adalah elemen pusat yang kita butuhkan dalam proses kita. Nah, si binary adder ini dia akan merepresentasikan dua angka yang dilakukan yang dibutuhkan untuk penjumlahan dan juga menghasilkan ada hasil penjumlahan dan juga overflow indication-nya. Indikasi apakah penjumlahan tersebut hasilnya seperti apa statusnya kayak gitu. Nah, jadi si binary adder ini dia akan menganggap dua angka yang akan dijumlahkan ini sebagai unsigned integer ya, atau integer yang belum di-sign. Jadi sebagai tambahan, dua angka tersebut dipresentasikan dikirimkan ke dipresentasikan terhadap si adder atau dikirimkan ke dalam si adder ini melalui dua register ya. Dua register ini adalah register A dan register B. Jadi yang dikirim ke dari register A ke adder ini adalah angka yang akan dijumlahkan, register B juga mengirim angka yang akan dijumlahkan kayak gitu. Nah, hasil penjumlahannya bisa disimpan pada salah satu dari register ini. Entah bisa disimpan di register A, bisa disimpan di register B, atau disimpan di register C yang lain kalau ada. Nah, tapi kalau berdasarkan gambar ini, maka disimpan lagi di register A. Nah, kemudian overflow indication ya, dia ini menyimpan satu bit overflow flag ya. Jadi overflow OF ini dia nilainya entah 0 atau 1. Hanya ada dua kemungkinan nilai. 0 itu berarti tidak ada overflow, 1 itu berarti ada overflow. Ya gitu. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan pengurangan ya. Ketika ada proses pengurangan, maka subtrahend hand atau B, register B ini dia harus melewati dua complementer ya. Untuk menyiapkan data yang akan dijumlahkan sehingga sesuai dengan proses pengurangannya ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan bahwa di gambar ini hanya berisi data yang hanya berisi jalur datanya ya. Jadi perlu ada juga yang namanya control signal yang mengontrol apakah si komplementer ini harus digunakan apa tidak ya, tergantung dari operasinya itu adalah pengurangan atau penjumlahan ya. Kayak misalkan tadi 8 dikurang 5 ya. Nah, proses yang terjadi kan komputer itu tidak langsung mengurangkan 8 terhadap 5 kayak gitu, tetapi 8 tambah minus 5. Maka 5 ini harus diminuskan melalui komplementer kemudian baru dikirim ke si adder. Nah, kemudian itu tadi untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana untuk perkalian ya? Dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian lebih kompleks ya. Nah, jadi mau dilakukan di sisi hardware maupun sisi software juga lebih kompleks ya. Jadi ada banyak algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan perkalian di komputer ini. Nah, jadi pada umumnya kita akan melakukan partial product ya terhadap setiap digit ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan ya place value ya, dan juga kita lakukan add partial product
gitu. Nah, contohnya nih, misalkan 11 dikali 13 ya. Jadi 13 ini adalah pengalinya ya, 11 kali 13. Nah, maka partial produknya adalah 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Nah, 1011 ini datangnya dari mana? Ini 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Oke. Kemudian untuk yang kedua, 0 0 0 0 0 kali 0 0, 0 kali 1 1, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0. Kemudian sama juga 1 kali ini semua, maka kita dapat ini, 1 kali ini semua, maka kita dapat yang di bawah sini. Ya. Oke, setelah itu langsung kita jumlahkan saja secara menurun gitu. Satu turun ke bawah, satu turun ke bawah. Yang ketiga ini juga turun ke bawah, ya. Kayak begitu. Jadi kita jumlahkan saja sama seperti penjumlahan biasa, ya. Oke, kayak misalkan ini, 1 turun ke bawah, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1, berarti hasilnya kan 3 ya, 3 representasinya adalah 1, 1, berarti kita tulis 1 di sini, kemudian kita simpan 1 di atas, ya. Kemudian sekarang, berarti 1 ditambah 0 0 ditambah 1, 0 yang ini ditambah dengan nol yang di sini, kemudian ditambah dengan satu yang di sini, ditambah lagi dengan satu yang sudah kita simpan tadi, berarti hasilnya 2. 2 representasinya adalah 1, 0. Berarti 0 kita taruh sini, kemudian satunya kita simpan lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini konsep yang namanya unsigned binary multiplication. Ya. Jadi input yang kita butuhkan adalah multiplikannya yang apa yang mau dikalikan ya sebanyak berapa kali kayak gitu. Oke, jadi multiplikannya ini dimasukkan ke dalam n bit adder ya. Kemudian masuk ke dalam shift dan dilakukan terus-menerus berulang-ulang kali. Nah, ini contohnya ya. Bisa Anda perhatikan dulu.
Nah, kemudian ini adalah flowchart dari unsigned binary multiplication. Ya, flowchartnya ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Jadi ketika mulai akan ada variabel C dan A yang diset sama dengan 0. Kemudian M adalah multiplikan dan X adalah multiplier. Ini yang akan dikalikan, ini yang pengalinya. Kemudian akan ada count yang nilainya sama dengan N. Ya. Nah, pertama dicek apakah Q0 ya sama dengan elemen-elemen pertama dari multipliernya ini sama dengan 1. Kalau iya, maka C dan A-nya itu sama dengan A ditambah M ya. Kemudian C, A dan Q-nya kita geser, count-nya sama dengan count kurang 1. Gitu. Nah, sekarang apakah count-nya sudah sama dengan 0 apa belum? Kalau belum, maka kita balik lagi dari awal. Kita cek sekarang Q-nya sekarang berapa, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau melakukan perkalian terhadap angka negatif. Nah, ternyata menggunakan cara yang sama tidak akan berhasil. Sehingga ada dua solusi yang perlu Anda coba. Yang perlu dicoba, bukan Anda sebenarnya, komputernya. Komputernya coba. Solusi pertama adalah kita mengkonvert bilangan negatif tadi ke bilangan positif. Kemudian kita lakukan perkalian seperti biasa. Nah, kemudian kalau misalkan tandanya itu berbeda, maka hasilnya harus kita negatifkan lagi. Kayak misalkan 8 kali minus 3. 8 kan positif, 3 itu negatif. Sehingga ketika kita sudah dapat hasil 24, maka 24 harus kita negatifkan ya. Kalau misalkan ternyata tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti tidak perlu kita negasikan lagi. Karena sudah pasti positif. Solusi kedua, kita bisa pakai yang namanya Bots algoritma atau algoritma Bots. Nah, algoritma Bots ini ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. Jadi, sama seperti sebelumnya ya, multiplier dan multiplikan ini ditempatkan dalam posisi variabel Q dan M. Nah, ini. Di Q dan M ini adalah register ya. Jadi di register Q sama register M ini menyimpan nilai multiplikan dan nilai multiplier yang mau dikalikan dan pengalinya. Nah, dan juga ada satu bit register yang ditempatkan secara logikal di sebelah kanan, yang di sebelah paling kanan dari bit ya, Q0 dari register Q, dan juga yang akan muncul nanti Q1. Yang ini ya. Kemudian hasil dari perkalian ini akan muncul di register A dan register Q. Jadi hasil dari perkalian akan muncul di register A dan register Q. Nah, A dan Q1 ini diinisialisasikan sebagai 0. Jadi A sama dengan 0, Q1 sama dengan 0. Nah,
Kemudian sama seperti sebelumnya, kontrol logik ini dia melakukan scan terhadap setiap bit dari multiplier, ya, satu bit dalam satu waktu, kayak gitu. Jadi mulai dari misalkan kita punya binary 1011, maka dia akan mulai dari satu dari belakang, ya, 1101, kayak gitu. Nah, karena setiap bit sudah dikunjungi, maka bit karena ketika ketika suatu bit sudah dikunjungi, maka bit di sebelah kanannya itu juga dikunjungi lagi ketika sudah dikunjungi dia. Nah, ketika bit yang dan bit yang di sampingnya itu sama, misalkan sama-sama 11 atau sama-sama 00, maka semua bit pada AQ dan Q1 register itu di shift ke kanan satu bit, ya. Nah, jika kedua bit tersebut berbeda, maka multiplikan itu ditambahkan atau dikurangi dari register A, tergantung apakah bit tersebut apakah dia 01 atau 10, ya. Jadi mengikuti penjumlahan atau pengurangan ini, maka right shift itu dia muncul, ya. Ya, jadi contohnya kayak begini, ya. Misalkan kita mau mengkalikan antara 0011, 0111, ya. 4 kali ini berapa berarti? 3 kali 5 kali 3, ya, 15. Oke. Awalnya itu A-nya 0, Q-nya ini 0011, berarti 3, ya. Q1-nya ini 0, M-nya ini berarti 4 tambah 2 tambah 1, 7. Ya. Bukan, ini mengkalikan bilangan negatif, ya, kayaknya, ya. Mengkalikan bilangan negatif berarti min 1 dikali min 3, ya. Ya, min 1 dikali min 3. Oke. Hasilnya 3. Nah, kemudian selanjutnya pembagian, ya. Pembagian ini lebih kompleks daripada perkalian, ya, dan lebih susah untuk menghandle angka negatif, ya. Dan dia berdasarkan pada long division. Nah, misalkan kayak begini, ya, division of unsigned binary integer. Kita mau membagi dividen ini, pembaginya divisor ini yang dibagi, ya. Misalkan kita mau bagi bilangan ini terhadap 1011. Jadi pertama bits dividennya ini kita cek satu persatu dari kiri ke kanan, ya, sampai setiap bitnya itu kita examine atau kita periksa dan kita representasikan sebagai angka atau number yang lebih besar atau sama dengan pembaginya. Nah,
algoritmanya kurang lebih seperti di gambar ini, ya. Nah, contohnya adalah di gambar ini, ya. Contohnya adalah di gambar ini. Nah, kemudian real number kita melakukan real number. Selanjutnya kita bahas tentang real number, ya. Mohon maaf, ini agak dua monitor jadi agak bingung. Nah, jadi angka dengan pembagian, ya, number with fraction. Bagaimana kalau kita mau membagi, melakukan, merepresentasikan bilangan desimal atau angka bilangan real, ya, 0,01, 9,6, 3,14, kayak begitu. Itu namanya angka real atau bilangan real. Nah, jadi kita bisa gunakan yang sama dengan binary-nya, ya. Misalkan minus 1001, 1010. Nah, itu direpresentasikan dengan 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat minus 1 tambah 2 pangkat minus 3. Jadi sama dengan 9,625. Kayak gitu. Nah, okay. Dan juga binary point-nya itu di mana? Nah, di sini kah? Di sini itu sangat terbatas, ya. Kemudian ada juga yang namanya floating point. Nah, ini contohnya floating point, ya. Nah, jadi dengan fixed point notation, ya, misalkan two complements, ya, itu memungkinkan kita untuk merepresentasikan range dari positif dan negatif integer yang ditengahi oleh angka 0. Jadi dengan mengasumsikan bahwa ada batas binary atau radix point, kayak begitu. Nah, format ini akan memungkinkan representasi dari angka dengan fractional komponen juga, okay, atau angka pembagian, ya. Tapi pendekatan ini dia punya limit atau punya batasan, ya. Jadi angka yang sangat besar itu tidak bisa direpresentasikan, dan juga
bilangan real yang sangat kecil 0,000000 sekian itu agak sulit direpresentasikan. Jadi bagian fractionnya itu atau desimalnya tadi bisa saja hilang atau bisa saja tidak direpresentasikan sesuai dengan yang aslinya. Nah, untuk angka desimal kita akan dapat limit dengan menggunakan notasi saintifik ini ya, akan ada limitnya kayak gitu. Kemudian normalization. Floating point representation normalization. Floating point number atau angka desimal tadi itu biasanya dinormalize dulu, dilakukan proses normalisasi terhadap angka tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu intinya ya. Kemudian expressible number. Ada juga yang dikenal dengan expressible number. Di gambar ini menunjukkan range number yang bisa direpresentasikan dengan 32 bit ya gitu. Jadi menggunakan dua komplement integer representation, maka semua integer itu dia jadi kalau menggunakan 32 bit, maka integer yang bisa dipenuhi atau bisa dijangkau itu adalah integer dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 dikurang 1. Berarti 0, 1, 1, 1, 1, 1, sekian kayak gitu. Nah, ya jadi ini range yang bisa dijangkau oleh 32 bit ya. Jadi totalnya itu ada 2 pangkat 32 bit yang berbeda. Dengan contoh floating point format itu seperti yang di bawahnya ya. Jadi angka 0 di sini ada negatif underflow, positif underflow kayak gitu. Nilai minus yang kecil, kecil sekali, sangat kecil, yaitu 2 pangkat minus 127 ya. Ya, nilai desimal yang kecil sekali. Nah, jadi angka-angka negatif yang kurang dari minus 2 kurang 2 pangkat minus 23 kali 2 pangkat 128 itu disebut dengan negatif underflow. Jadi tempatnya kurang lebih di sini ya. Kemudian
nilai yang antara 0 sampai di titik ini ya. Jadi angka negatif yang lebih besar dari 2 pangkat minus 127 itu dinamakan dengan negatif underflow. Oh ya, tetap masih di sini ya. Masih di sini negatif underflow. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah negatif overflow. Kemudian ada 0. Kemudian ada angka positif yang kurang dari 2 pangkat minus 127. Ya, misalkan 2 pangkat minus 127 itu nilainya sekian. Nah, angka positif dari 0 sampai 2 pangkat minus 127 itu disebut dengan positif underflow. Dan juga ada angka positif yang lebih besar dari 2 pangkat dari 2 minus dari 2 kurang 2 pangkat minus 23 dikali 2 kali 128. Itu namanya positif overflow. Nah, sekarang kita lihat IEEE 754 standar ya. Jadi representasi floating point yang paling penting itu sudah didefinisikan berdasarkan standar IEEE nomor 754 yang diadopsi pada tahun 1985. Jadi standar ini dikembangkan untuk memfasilitasi portabilitas dari program pada satu prosesor ke prosesor yang lain agar perkembangan komputer bisa lebih cepat begitu. Dan standar ini sudah banyak digunakan pada prosesor-prosesor yang ada. Jadi prosesor ini mengenal apa standar ini mengenalkan 32 dan 64 bit standar ya, yang memiliki 8 bit dan 11 bit eksponen ya. Kalau 32 itu ada 8 bit dan 64 itu ada 11 bit ya, untuk merepresentasikannya. Nah, kemudian base-nya adalah 2, base 2. Nah, sebagai tambahan, standar ini dia memiliki dua format yang extend, yaitu single dan double. Yang diimplementasikan secara dependen, jadi saling terkait ya antara single dan double ini, mantissa dan exponent. Jadi extend format ini dia termasuk di dalamnya itu adalah additional bit di dalam exponent itu, atau yang dikenal dengan istilah extended range, dan juga ada di signifikan atau dikenal dengan extended precision. Nah, jadi extended formats ini digunakan untuk perhitungan yang langsung begitu, atau perhitungan yang intermediate, yang tengah-tengah. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui juga yaitu floating point arithmetic positif dan negatif. Nah, untuk ketika kita mau melakukan penjumlahan dan pengurangan, maka itu sangat penting sekali bagi kedua operan tersebut untuk memiliki nilai eksponen yang sama ya. Nah, yang berarti kita harus melakukan shifting terhadap radix point
pada salah satu operan untuk bisa menyamakan nilai eksponen tadi, ya. Sementara kalau di perkalian dan pembagian kan lebih 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 langsung gitu. Nah, sementara untuk perkalian dan pembagian aritmatik untuk floating point ya ditunjukkan pada penjelasan berikut ini ya. Jadi, pertama entah operan ini adalah 0 jika operan ini adalah 0 maka 0 maka hasilnya adalah 0 langsung ya. Nah, berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan eksponen ya. Kalau misalkan eksponen ini disimpan dalam bentuk bias ya, maka jumlah dari eksponen ini bisa saja dua kali lipat dari biasnya itu. Jadi biasnya itu harus dikurangi dari jumlahnya. Jadi hasilnya itu bisa saja merupakan eksponen overflow atau underflow yang nanti akan di-report dan juga mengakhiri algoritmanya itu. Nah, ini gambarnya ya, bagaimana melakukan perkalian pada floating point ketika di alu. Jadi, apakah x sama dengan 0? Kalau x-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Berapapun dikalikan 0, maka 0. Nah, kemudian kalau x-nya tidak sama dengan 0, maka dicek lagi apakah y-nya sama dengan 0 apa tidak. Kalau tidak, kita akan jumlahkan eksponennya. Kemudian kurangi bias. Kemudian dicek apakah ada eksponen overflow ya. Kalau tidak, maka kita cek apakah ada eksponen underflow ya. Kalau tidak, kita kalikan dengan signifikan, normalize, dan juga kita bulatkan. Nah, ini algoritma untuk pembagian. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih jelas, Anda bisa baca beberapa material berikut ini ya. Yaitu dari Starling Chapter 8 dan IEEE 754 di websitenya IEEE. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan selanjutnya.